Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di resep dapur Bunda Sila. Hari ini kami akan membuat video singkat, jelas, padat bagaimana caranya tips dan trik mengikat 4 detik 1 piece es buah. Yang pertama adalah sediakan alatnya. Ini alat-alat pembantu ya, terbuat dari papan dan triplek. Ini untuk menaruh esnya. Ini kita akan ukur. Panjangnya adalah 40 cm. Lebarnya selebar papan aja, kira-kira 17 cm. Terus kemudian disikat pakai triplek. Ini tripleknya seperti ini. Ini masing-masing 4 baris, itu 2, 3, 4, kalikan 10 ya. Jadi ada 40 kolom. Masing-masing bisa berisi 1 atau maksimal 3. Jadi di sini itu satu papan ini isinya 120. Kalau diisi satu-satu berarti 40. Kalau ingin mengikat cepat, 4 detiknya 1 piece harus diisi satu-satu ya. Tapi kalau yang udah cepat itu diisi 3. Kalau untuk pemula satu aja. Nih. Ini tripleknya seperti ini nih, disikat-sikat nih. Ini saya bikin sendiri. Ini sangat gampang ya. Beli papan cor aja, beli papan cor. Terus kemudian beli triplek yang tebelnya 3 mili satu lembar. Ini bisa jadi 4 ya. Saya buat 4 ya. 1 2 3 4. Ini cukup untuk sekitar 500 piece es. Ini lebih murah dibandingkan dengan pakai ini ya. Pakai pralon. Ini juga bisa nih. Ini juga bisa, nanti esnya taruh di sini. Ini pralonnya 1 inci ya, cuman biayanya mahal ya. Karena saya pakai wafin. Terus isinya juga nggak banyak. Satu pralon satu piece. Beda sama ini, satu kolom itu bisa 3 piece. Jadi lebih hemat pakai papan daripada pakai pralon. Demikian video singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.